Semuanya apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya sedang berada di kebun kuping gajah, guys. Teman-teman, wah, senang banget deh lihat kuping gajah di sini. Banyak banget jenis kuping gajah. Di sini tempat ternaknya kuping gajah. Jadi yang mau beli, ini saya jamin ini harga kebun banget. Misal kalau nggak beli di sini loh. Banyak jenis. Ini kita banyak laring review, ada yang hybrid, ada yang biasa, terus hybridan dengan Clarinervium, ada yang dengan bintang kejora. Di sini banyak ya yang kemarin pada kepoin Clarinervium X bintang kejora, di sini banyak. Ada yang Clarinervium X Macrolobium, ada Clarinervium XXX dan X, nantilah kita jelaskan satu-satu ya. Ini nih besar-besarnya di sini. Tapi saya mau mulai dari yang Echinimisnya dulu ya. Mau tahu ada apa aja yang Echinimis? Yuk kita langsung aja. Oke, saya mau mulai dari sini. Ini Clarinervium regular. Ada yang regular, ada yang dark foam. Tuh. Ini yang regular. 1, 2, 3, 4. Ini untuk pemesanannya, maaf saya nggak bisa videoin satu-satu. Karena ini di kebun. Jadi ukurannya kurang lebih sama semua ya. Jadi untuk pemesanannya, maaf kalau misalnya, Mbak Lina tolong di videoin lagi dong. Kagak bisa ya, karena ini tanamannya ada di kebun. Jadi nggak mungkin saya dari rumah ke kebun, jauh soalnya ya. Kita pastikan yang kita kirim kondisi tanamannya sehat dan kurang lebih sama dengan yang di video. Jadi persis di video itu pasti cuma satu orang yang dapat. Tapi kurang lebih sama di video karena ukurannya kurang lebih sama ya. Ini saya mulai dari yang regular, Clarinervium regular. Daun sebesar ini. Tuh, cakep banget. Ini harganya hanya Rp200.000, murah pakai banget loh guys. Regulernya Rp200.000 nih, cakep-cakep. Clarinervium regular. Original ini harganya Rp200.000 aja, sangat murah. Nah, saya mau ke ini. Kalau yang ini dark foam ya, Clarinervium dark foam, cuma ada dua stoknya, jadi yang beruntung aja yang dapat nih. Ini harganya sama Rp200.000 aja. Clarinervium dark foam Rp200.000. Ini yang regular tadi kayak gini ya. Regulernya memang dia lebih besar, yang regulernya lebih besar daunnya. Harganya Rp200.000. Kalau yang dark foam sama harganya Rp200.000. Seperti itu. Saya punya cuma satu ya. Ini ada Clarinervium X corong. Ini cuma ada satu. Daunnya tebel banget. Nih. Daunnya tebel banget. Dan dia silvernya lebih banyak. Terus kemerah-merahan gitu loh. Ini aku lebih kayaknya sih kancing merah X. Clarinervium kancing merah X corong. Kalau nggak salah. Tuh. Cakep banget. Ini cuma satu. Ini kalau ada yang mau, ini Rp250.000 ya harganya. Rp250.000 ya ini. Cuman ada satu loh, ini tebel banget daunnya. Ini spesial banget. Yang beruntung aja yang dapat ya ini. Rp250.000 murah banget. Terus ini ada satu, Clarinervium X Silver Blast. Ini cuman satu juga. Tuh. Dia punya gurat. Dia nggak hilang, tetap ada kayak karakter klarinya, tapi dia dari atas ini tuh kelihatan Silver Blastnya ya. Harganya sama Rp250.000, stoknya juga cuman satu ya. Clarinervium X Silver Blast dengan Clari X. Clari corong ini guys. Clarinervium X corong, tapi dia tebal banget. Ini kayaknya Clari original X corong. Kayak daunnya tebal banget. Cuman satu. Kita ke sini. Ini ada Clarinervium X Macrolobium. Yang ini ya. Macrolobium tuh ini guys nih. Dia seperti ini. Macrolobium ya. Ini bukan Pterodactyl, tapi ini Macrolobium. Macrolobium X Pterodactyl ini. Nah, kalau ini sama juga sih, Clarinervium X Macrolobium yang ini. Ini harganya Rp200.000. Ya, Rp200.000. Oke, buat yang baru join di channel YouTube Indolina, pemesanannya langsung screenshot, chat ke nomor admin. Nomor admin kita selalu sematkan di kolom komentar video ya. Nomor adminnya. Ini banyak. Cakep-cakep. Ini sama juga nih. Clari X Macrolobium harganya Rp200.000. Clarinervium X Macrolobium Rp200.000 aja. Sangat murah. Ini unik nih, satu nih. Ini sebenarnya X Macrolobium juga, cuman dia guratnya agak cakep. Dia lebih mirip Mariana sih. Tapi bukan Mariana ya. Macrolobium X Clarinervium harganya sama Rp200.000 aja. Cakep. Saya mau pilih yang cantik-cantik soalnya. Oke, kita ke habiskan dulu ya ini. Kita habiskan dulu ini. Cantik-cantik soalnya kelarinya. Rugi kalau dilewatkan, sayang. Ini lagi. Ini. Tuh. Ini yang regular ya, yang biasa. Clarinervium regular biasa ini.
Ini harganya sama 200.000. Ini luar biasa gede-gede dan murah banget harganya, guys. 200.000. Sangat murah. Kita ke sini. Ini dorayaki silver juga ya. Ini dorayaki silver. Ini saya mau ambil yang ini, cantik. Cantik banget nih. Lebih kelihatan dorayakinya. Harganya sama, 200 ribuan. Ini. Eh, cakep-cakep guys nih. Harganya di 200 ribuan. Dorayaki silvernya 200 ribuan. Cantik, pokoknya cantik banget. Nah, apa lagi? Ke sini. Tuh, ini banyak jenisnya. Coba di-shoot. Lebih dekat, tuh. Yang sana tadi yang lebih, oh ini silver mangkok yang ini ya. Ini silver mangkok. Yang ini dorayaki silver mangkok, 200 ribu aja. Murah. Murah-murah pokoknya. Yang mangkoknya cuma satu ya. Ini rata-rata agak panjang daunnya. Harganya semua sama ya. Ini cakep nih. Ini salah satu yang cakep nih. Dia warnanya lebih gelap, daunnya panjang, tapi agak bulat gitu ya. Unik bentuknya. Harganya sama 200 ribu. 200 ribu rupiah. Oke. Itu yang cakep tuh tadi itu. Tadi ke sini. Nih, ini juga sama dengan yang tadi ya. Tuh yang dia kayak mangkok, jadi kayak silver tapi kayak bentuknya bulat mangkok gitu loh ini. Nih. Nih. Ini sama harganya, guys, cuma 200 ribu nih. Jadi kayak bulat gitu loh nih. Dari samping gini. Ini silangan dengan silver silver ini ya, silver mangkok. Eh, iya, nih. Silver glass. Silver mangkok. Ini bulat-bulat dan kayak mangkok bentuknya. Lucu-lucu, unik-unik sih. Ini unik banget beneran nih. Kuping gajah kita kali ini super unik, guys. Enggak ada tempat lain nih saya lihat soalnya. Nih. Dia bentuknya jadi panjang tapi kayak mangkok gitu loh nih. Kayak enggak sih? Daunnya panjang, silver, tapi mangkok gitu. Nih. Kelihatan mangkoknya kan. Bulat. Unik banget nih. Beneran nih. Sangat amat unik. Dia punya kuping gajah di sini. Nih, kita ke belakang sini. Kalau yang ini Magnificum X mangkok nih. Magnificum X. Mangkok-mangkok pokoknya. Cakep-cakep. Ini juga nih. Bulat dan mangkok. Panjang, bukan bulat ya, panjang dan bentuknya kayak mangkok-mangkok gitu. Harganya semuanya sama 200 ribuan. Ini cakep-cakep. Yang mau lihat boleh screenshot nih, cakep. Ini juga cakep. Kayak mangkok-mangkokan gitu loh. Cantik loh. Nah, udah, situ dulu ya. Tadi kita dari ekonomi, sekarang yang ukurannya lebih besar. Oh ya, mungkin saya ambil satu untuk perbandingannya, biar tahu bandingannya. Oke, okay, kita di sini masih Clarinervium. Jadi hari ini banyakkan Clarinervium sih ya. Clarinervium apa tadi? Clarinervium hybrid. Ini yang paling gede di tengah, tapi nanti yang terakhir saya akan review yang di tengah. Tadi sudah yang agak ekonomisnya sudah. Kita ke yang ukuran sedang, nanti terakhir baru kita ke yang gede-gedenya ya di sini. Kita ke sini dulu. Ini Clarinerviumnya yang ini. Ini ukurannya besar ya. Clarinervium hybrid juga ini. Tapi dia unik banget, ini bentuknya bulat banget tuh. Luas banget bentuknya. Yang ini harganya dia beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi lebih kecil dikit. Oh, ini lebih besar. Ini harganya Rp350.000. Clarinerviumnya Rp350.000. Terus ini banyak jenisnya sih ya. Saya bingung soalnya hybrid-hybrid dan ini hybrid. Ini juga iya. Nah, ini bentuknya lebih kayak tuh, sedangnya dengan lebih kayak corong gitu ya. Tapi bukan corong, ini lebih ke bintang kejora. Ini harganya sama, 350-an. Ini. Nah, kalau ini silangan dengan Macrolobium yang ini. Clarinervium X Macrolobium. Ini cakep, guys. Tapi dia kayak mangkok gitu juga ya. Dia naik ke atas rata-rata bentuknya mangkok-mangkok. Nih. Yang tadi 350. Kalau yang di sini ini tuh, ini unik banget nih satu. Ini cakep banget, guys, duratnya nih. Bentuknya ini kayak corong sih dia ya, Clarinervium X corong kalau kelihatan ini bentuknya. Duratnya keren banget. Kalau ini 400.000 yang ini. Ini 400.000-an. Aduh, cantik banget. Beneran. Nih. Ini Clarinya nih, cakep banget. Harganya 400.000. Cakep. Terus di sini. Ini juga masih silangan dengan Macrolobium, Clari X Macrolobium. Gede-gede loh ini, namanya. Gedong tuh. Dia punya gurat kayak gini nih.
yang mau. Ini sangat murah, bener. 400 ribu murah banget. Ini lagi nih. Ini lebih ke kayak corong nih ya. Silangan kelari X corong, bentuknya kayak gini. 400. Puas milihnya beneran nih. Ini dia silangan dengan corongnya. Ada yang gedenya, tunggu aku tunjukin yang gedenya nanti kelihatan. Ini yang agak kecil, ini 400 ribu. Ini juga nih. Oh. Ampun cakep-cakep nih. Ini cakep banget. Kalau ini kelihatannya dia kayak dengan Sweet Love yang ini. Clariner Film X Sweet Love kalau yang ini kalau enggak salah. Lebih. Ini 350 yang ini ya. 300. Dia di sini itu apa? Bawa otot di sininya. 350 yang ini. 350. Nah, saya ketemu lagi nih yang ini. Ini cakep sama dengan ini tadi. Ada yang mau 400 ribuan. Harganya 400 ribu rupiah aja. Silakan dipinang. Tuh, cakep banget tuh. Tuh, cantik banget. Tuh, cantik banget. Daunnya segede-gede gini loh. Nih. Ini murah bener nih, murah. X Bintang. Ini X Bintang Kejora. Clariner Film X Bintang Kejora nih. 400 ribu aja segede gini loh ini. Ini murah banget. Kemarin saya pernah jual tuh X Bintang Kejora. Itu masih kecil banget sih. Itu harganya 700 ribu kalau nggak salah memang. Ini murah. Karena kita langsung di kebunnya. Asli murah banget. Ini nyesel kalau nggak ngambil yang ini. Video kali ini. Ini kita hybrid. Nah ini lu juga nih. Hybridnya lucu nih. Ini guratnya lucu yang ini. Tuh. Ini beda. Ini lebih ke regular. Kalau ini dia beda. Ini bentuknya love banget yang ini. Nih. Ini satu nih, agak beda banget nih. Yang ini beda banget bentuknya. Ini harganya sama 400 ribu, guys. Murah. Murahnya luar biasa. Murah pake banget. Aku tuh bingung sampai bingung mau jemprengkan yang mana. Soalnya cantik-cantik semua. Kita kesini lagi nih. Ini, kalau ini yang biasa ya. Ini gede-gede soalnya. Cakep-cakep, gede-gede. Nah, kalau yang ini, hey, ini ke Bintang Kejora ya. Ini Clariner Film X Bintang Kejora juga. Cantik banget tuh. Dia sampai naik benar-benar. Ini persis daunnya, modelnya Bintang Kejora. Harganya sama. Sebenarnya ada yang kecilan. Ini saya ambil yang kecilnya. Yang mau yang kecilnya, sini saya tunjukin. Ada yang babynya. Clariner Film X Bintang Kejora. Nih. Ini yang kecilnya. Kalau yang kecilnya ini harganya 175 aja ini. Yang kecilnya 175 ribuan yang kecilnya tuh. Ini gedenya nanti kayak gini. Gedenya nanti kayak gini. Ini kecilnya. Nanti saya tunjukin. Ada beberapa yang seperti. Mirip dengan ini kan. Ini hybridannya cakep-cakep guys nih. Dengan Bintang Kejora ya. Clari X Bintang Kejora. Harganya masih sama 400 ribu aja. Yang mau silakan chat ke admin aja. Ini gak banyak. Yang X Bintang Kejora bentuknya persis kayak gini tuh gak banyak. Gak terlalu banyak dikit. Nih. Ada yang ini X Bintang Kejora juga ya. Ini harganya sama. Pokoknya yang sebelah sini tuh harganya sama. 400. Ada satu yang unik banget menurut saya. Dan saya ketemu ini. Ini cuma ada satu. Dia panjang. Ini kelarinya ya. Jadi kalau lihat guratnya sekilas dia Clariner Film. Tapi dia panjang. Cuman guratnya tuh gak sampai ke pinggir gini. Daunnya kokoh banget. Tebel banget. Dan batangnya hitam semua nih. Ini batangnya hitam semua. Kalau ini sebenarnya silangan dengan Bintang Kejora, cuman dia banyakan lari ke Clariner Film ya nih. Dia unik, ini unik banget menurut aku nih. Yang salah satu rekomendasi aku kalau ada yang mau nih, ini. Dan ini cuma satu pohonnya nih. Karena ini berbeda dari yang lain tuh. Ini kayak gini. Hitam, daunnya lebih hitam, tebal dan kokoh banget. Tuh. Nih.
ini satu yang udah jadi banget kelihatannya. Udah karakternya cakep banget dan dia panjang ke ini loh. Ini panjang ke bawah lagi nih. Unik banget. Ini harganya 400 juga. Sama ya, harganya 400.000. Cantik banget, unik banget. Ini rugi kalau enggak ngambil ini. Beneran, ini rugi kalau enggak ngambil. Ini lucu dan cakep banget bener. Oke, kita ke sini. Di sini Clarinervium, tapi enggak semua Clarinervium ya. Kalau ini silangan dengan makrolo. Nah, gini nih jadinya tuh. Silangan dengan makrolobium. Nah, sini. Ini tadi harganya 200.000 ini yang kecilnya. Kalau gedenya kurang lebih kayak gini. Nih, kurang lebih kayak gini nanti gedenya ya. Ini gedenya kayak gini nanti. Jadi ada yang mau ngambil yang kecilnya, ini cuma 200.000. Nanti gedenya kayak gini, ini cakep banget nih. Ini pertama kali saya lihat menarik perhatian saya banget yang ini nih. Nih. Saya mau tunjukkan detailnya. Ini yang gedenya yang dijual cuma ada satu. Jadi siapa yang mau silakan. Nanti tak pilihin yang paling cakep nih. Daunnya sebesar ini. Daunnya segede gaban. Jadi dia punya bagian atas ini tuh gede, panjang nih. Jadi hampir sama sih ya. Perbandingannya lebih panjang ini sih dikit, tapi ini lebih panjang ke atas juga nih. Kebuka kayak gini tuh. Ini cakep banget. Tapi ini harganya lumayan, guys. Segede pohonnya sih tuh. Ada beberapa daun yang defect ya. Ini defect sama ini agak kuning. Kalau ini harganya di 1.350.000 yang ini. Gede banget dan cantik banget. Saya suka guratnya loh. Yang ini tadi yang ukuran sedang, yang kecilnya tadi kan harganya di 200. Yang sedangnya tadi segini 4. Kalau yang ini harganya 1.350.000 ya ini. Macrolobium X Clarinervium yang ini. Terus di sini ini agak beda ya, kita agak meleset dan keluar sedikit. Nah ini ada ini. Tapi ini nggak banyak yang ukuran gede gini, paling satu-satu dikeluarin. Nggak mau dikeluarin semua. Ini Clary X Bintang Kejora. Ini yang gedenya nih. Ini harganya sama 1.350.000 ya. 1.350.000 rupiah. Ini keren banget. Keren banget, bener. Aduh, cakep-cakep loh. Ini saya mau kesini dulu. Ini beda. Apa namanya? Kalau yang ini dia Ace of Spades Hybrid ya. Ace of Spades Hybrid. Ini indukan juga besar kayak gini. Nah, kalau ini gede banget sih. Ini cakep, kenapa dia cakep? Aku lihat dia perhatiin gini. Warnanya dia hitam ya, lebih gelap. Terus ini keriput-keriput di sini. Dia berotot bentuknya. Nah, ini satu tuh yang unik kenapa sebenarnya? Kenapa ke sini? Karena dia ada yang lebih besar. Cuman ini yang bentuknya unik karena dia ada ini. Ini kupingnya. Terus ini bagian sini itu berotot-otot nih. Nah, kalau ada yang mau adopsi karena ini indukan sebenarnya. Ini sudah lumayan harganya, 1.350 ya, 1.350 soalnya harganya. Wih, capek. Mana yang mau direview duluan nih, capek soalnya. Cakep-cakep, banyak semua. Oh, ampun. Oke, sebelum saya ke sana, ini ada satu yang cakep. Ini silangan dari Silver Hope Money E. Ini Hope Money E dengan HU ya. Hope Money E dengan HU. Daunnya sebesar ini. Daunnya sebesar ini. Dia bentuknya mangkok kayak HU sih bentuknya. Cuman dia merah ya. Tuh, batangnya juga merah semua. Batangnya merah, terus belakang daunnya juga merah. Gurat-guratnya juga semuanya full merah. Ini harganya, tapi yang ini harganya 1.500 ya guys. Silver Hope Money XHU. Ini cakep. Batangnya merah semua. Silver Hope Money XHU. Ini 1.5, harganya 1.500. Cakep. Apa lagi? Oh, di sini ada satu lagi. Aku tuh suka banget yang bentuknya kayak gini-gini kan. Entah kenapa saya suka banget nih. Tuh, ini kelarinya kelihatan banget duratnya ya. Tapi dia kayak mangkok-mangkok gitu. Kalau yang indukan di tengah sini tuh harganya sama semua 1.350. 1.350. Tapi ada satu nih. Bentar.
kita dikasih untuk jual. Yang ini Clarinervium X Macrobium, ya. Yang ini X Macrobium, yang ini ya. Clari X Macrobium. Dia warnanya hitam tapi nih. Hitam dan tebel. Tuh, cakep kan. Hitam dan tebal. Kalau yang ini harganya sama 1 jutaan, 1.350. Clarinervium X Macrobium indukan ya. Ini semua size indukan, kenapa jadi mahal kan indukan? Tuh, bentuknya corong banget nih. Dia masih silangan kelari dengan ini ya, bintang kejora ya, yang ini. Tuh, tapi dia gede banget daunnya. Terus, kok gini? Cakep banget tuh. Cuman ini memang agak defect satu ini ya. Sobek mungkin kayaknya kesenggol pas jalan, tapi yang lain oke. Okay. Ini daun barunya cakep banget tuh. Ini harganya sama 1.350. 1.350. Ini sama juga sedangkan dengan itu, tapi dia nggak terlalu keluar guratnya ya. Tuh, ini lebih keluar guratnya yang ini. Kelarinya lebih kelihatan. Kalau ini nggak terlalu kelihatan kelarinya. Tapi sama-sama bentuknya bangkok banget. Ini lebih hitam. Warnanya lebih hitam yang ini, tapi kalau ini dia lebih kelihatan kelarinya ya. Tuh, full gurat-guratnya. Clarinervium. Kalau yang ini X Macrobium. Tapi ini unik loh ini. Tuh. Ini pernah saya jual dulu. Itu saya jual 2,5 loh ini. Ini dia unik. Ini yang ini nih, yang buat otot-otot kayak gini nih, itu unik banget. Nih. Tuh. Ada satu tadi yang saya tunjukin yang kecilnya, tapi mana ya sebelah sana? Ini harganya 1.350. Mana lagi? Ah, pokoknya ini kayak dengan pagoda, kalau ini dengan pagoda. Dah, pokoknya cakep banget ya. Nah, coba dari review sana, Jis. Ya lah, pokoknya ini cakep banget semuanya. Nanti boleh lihat-lihat di video terus screenshot ya. Screenshot aja chat ke admin. Nanti kita komunikasi di admin aja. Pokoknya cantik, pakai banget nih. Keren-keren semua. Yang gede-gede gini ini kan indukan semua ini. Sebenarnya enggak dijual semua ya, cuman satu-satu yang dijual. Nanti tinggal screenshot aja mau yang mana. Kita bisa kirimkan. Ini lucu satu nih. Ini masih Clari X bintang kejora. Dia bentuknya kayak gini. Kalau dia Clari biasa kan dia ke bawah daunnya. Kalau dia ini di atas. Ini unik nih guys nih. Harganya masih di sama 1.350 yang ini. Ini cuma satu. Jarang-jarang ketemu yang kayak ginian. Unik-unik. Karena misalnya satu tongkol gitu kan bijinya bisa 100 biji atau 50 biji gitu kan. Nah, keluarnya itu bisa macam-macam. Jadi jarang yang persis sama kayak gitu. Nah, ini keluar dia yang unik begini. Dia di atas begini. Ding 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 ding. Cakep. Daunnya gede-gede ini. Clarinervium kalau dia hybrid itu rata-rata daunnya gede-gede. Kalau yang orang kan biasanya nggak terlalu gede ya. Ini satu unik ini. Yang cari yang unik-unikan sini. Saya punya banyak unik-unikan hari ini di sini. Hey, cakep-cakep nih. Keren-keren. Ini dengan Macrobium ini. Kelihatan guratnya di sini. Yuk kita ke depan. Ini satu nih mirip Mariana. Tadi ada yang kecilnya mirip Mariana ya. Ini ada yang gedenya satu mirip Mariana. Indukannya juga udah harganya 1.350. Yuk kita lanjut lagi. Ini Clarinervium. Kayaknya dengan Macrobium juga ini. 400.000 yang ini ya. Nih, cakep. Kalau ini cukup bagus ininya guratnya. Kelihatan guratnya kayak gini. Oke, okay, next lagi ya, masih ada soalnya belum habis. Hari ini saya berlimpah ruah anturium ya. Jadi pecinta anturium itu wajib banget nonton video saya kali ini. Ini saya punya satu lagi jenis yang berbeda. Ini Macrobium X Brownie Eye ya, Macrobium X Brownie Eye. Jadi bentuknya guratnya kayak Macrobium. Tapi dia mangkok gitu loh guys tuh. Guratnya ada miripnya dengan Macrobium. Cakep banget, dia warnanya hitam. Macrobium X Brownie Eye. Tuh, cakep. Daunnya gede gini loh nih. Cakep banget. Cantik pake banget. Tuh. Keren ya?
Nih, belakangnya naik kayak gini. Ini indukannya, guys. Ini indukan. Ini harganya kita jual di 800.000 ya. Indukannya 800.000 rupiah. Ini setinggi pinggang saya tuh. Tingginya setinggi pinggang saya. Brownie Eye X Magnificum di harga apa tadi? Harganya di 800. Nah, kalau mau yang kecilan, ini ada yang masih kecil ya. Tapi nggak kecil banget. Ini sudah kelihatan soalnya ininya. Brownie Eye-nya sudah kelihatan. Tuh. Nih, coba nah sini jusnya. Ini sudah kelihatan Brownie Eye-nya. Oh, ini harganya di 200 ribuan yang ini. Yang di sini bawaan sini harganya 200 ribuan. Ini sudah kelihatan ya. Nih. Atasnya sudah kelihatan Brownie Eye-nya tuh. Harganya 200 ribu rupiah. Ini. 200 ribuan. Yuk, silakan. Yang mau. Ini unik bentuknya. Belakangnya naik kayak gini. Depannya goretnya kelihatan Magnificum Pantilla naik seperti ini. Ini cakep-cakep. Harganya 200 ribuan aja nih. Gede-gede tuh. Ini segede gini 200 ribuan ya harganya. Ah, cakep banget lah. Tuh, keren. Mana lagi? Nih, aku cari ini yang cakep nih. Gede-gede cantik nih. Sudah kelihatan brownie-nya. Cantik-cantik. Harganya cuma 200 ribu. Ih, cakep. Kalau dia Magnificum gini ke bawah ya dia. Dan dia tidak melengkung atasnya. Nah, ini lucu banget nih. Dengan roset cakep banget nih. Tuh, keren banget. Harganya sama 200 ribu. 200 ribu aja. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 daun. Cakep tuh. Cakep banget. Unik. Ini silangan Magnificum dengan Brownie Eye. Cakep ya. Unik banget bentuknya. Oke, nih di sini banyak pilihan. Jadi yang mau pesan silakan pesan aja. Nanti saya pilihkan yang paling cantik dan sudah kelihatan brownie. Harganya sama semua, 200 ribu. Semuanya sampai ke sana. Tapi aku sudah suka banget lihat yang gedenya ini. Dia keriput-keriput dan belakangnya naik kayak gini. Jadi dia unik banget. Oke, untuk Clarinervium, ini sesi Clarinervium kita sudah selesai. Nah, untuk sesi berikutnya saya akan lanjut dengan Pillow dan alokasia dan macam-macam jenis yang lainnya. Ini nanti di video berikutnya, nyambung di video berikutnya. Tapi untuk sesi kuping gajah, anturium kuping gajah, sampai sini dulu. Untuk pemesanan sekali lagi, hubungi nomor admin yang tertera di kolom komentar video. Thank you semuanya. Ini keluar di berapa anak?